Liburan di pantai kemarin, muka aku jadi kusam kayak gini deh. Ah, lo baru kepanasan sekali aja udah ngeluh. Gimana lo kalau jadi gue coba panas-panasan terus tiap hari di jalan lagi? Ya udah deh, aku pinjam kacanya. Ih, gue belum selesai. Lu gimana sih? Entar dulu, gue dulu. Gue pinjam dulu. Entar dulu, gue belum selesai. Masih ada di mari. Oke. Ya, dia nganter ini. Aduh. Selamat pagi, Bu Sally. Apaan sih lu, Pak Bibu? Lu ngapain lu? Rebutan kaca. Lah, lu, ayo. Kok lu di sini? Iya, baru pindah ke Kejek. Soalnya biar supaya deketan terus sama Mas Denny. Pepet terus. Iya dong. Lagi pula Dani kan orangnya pelupa. Enggak, lu tadi berdua ngapain rebutan kaca? Ini Bu, dia nggak pede, mukanya banyak flek hitam. Enggak, justru dia Bu, mukanya kusam gara-gara. Udah. Kita diributin. Ah, nih. Boleh deh coba. Iya, boleh coba. Kita aja masih banyak. Jadi, itu krik. Bentar. Aduh, ada telepon lagi. Bentar, Bu. Mau kemana? Tahan dulu, ini jangan pergi dulu. Tahan dulu, atau gue balik lagi. Ini gue ada telepon. Iya, ya, Bu. Oh, iya. Ngomong-ngomong nih, yang dikasih sama Bu Sally apaan sih? Buat hidung lu kali. Ih, apa-apaan sih lu? Oh, jadi bepetan kan lu. Ya, enak dua masih aja ribut ya. Maaf ya, Bu Sally. Maaf. Eh, denger ya. Kita itu kan cewek, harus lebih jaga penampilan, tau gak? Lu kan resepsionis nih, lu ketemu banyak orang. Jadi muka lu tuh harus kelihatan lebih cerah, gak kusem kayak begini. Dengerin, Tom. Lu juga, yuk. Lu kan driver. Kerjaan lu di jalanan. Terus juga kan ketemu sama sinar matahari tuh muka lo. Nah itu tuh. Oh, tuh dengerin juga. Lu berdua yang ngedengerin gue. Oh iya, maaf Bu Sally. Bu Sally kan dulu ngojek nih. Terus sekarang kan bersih-bersih. Kok masih tetap cerah sih mukanya? Rahasianya apaan sih? Kan tadi udah gue kasih secolek lo pada. Oh itu, apaan sih Bu? Ah, males ah. Kalau gitu-gituan. Gitu-gituan apaan sih? Lebay banget lu yuk. Ini tuh aman, gak pakai bahan kimia yang bahaya. Jadi kalau lo pakai ini, muka lo tuh lebih kelihatan cerah. Nggak ada noda-noda hitam. Ah, serius? Oh, gitu. Iyalah. Ya. Boleh minta lagi yuk? Ayo. Eh, mau kemana lo pada? Lah kan mau cobain krimnya. Ini kalau dipakai mukanya harus bersih dulu, harus dicuci dulu. Lo kan abis dari jalanan, muka lo juga abis di make up. Dipakainya tuh malam sebelum tidur, kalau nggak pagi-pagi, abis mandi. Oh, gitu ya. Kalau mau pakai sekarang gimana? Ah, iya. Mau pakai sekarang. Sini jarinya. Dah. Lah, kok cuma segini doang, Bu? Iya, Bu. Beli! Lu pada beli! Bukan lu sana, baru pake. Ya udah deh. Kasih lu, dikasih sekolah doang lu. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu Sally. Selamat pagi, Bu Sally. Wah. Karyawan sini emang pada rajin-rajin ya. Iya dong, Bu. Ya udah, selamat bekerja kembali ya. Saya balik ya, Bu ya. Ya. Lalu ngapa ngikutin gua? Lagi ngepel, Bu. Oh, maaf. Sini deh, gue yang ngepel. Saya aja, Bu. Lah elah lo kayak gak tau gua aja, gua kan oke clean. Udah sini. Ya, kan. Pegangin tas gue ya. Gak enak-enak kasih kucing. Ya, masuk. Iya sih, Bu. Masih sakit kakinya, Ibu ya? Wah, menurut lo. Tapi gue udah minta tolong sama Huda kok. Suruh panggilin tukang pijit. Ya udah, lain kali pakai hati-hati, Bu. Oh ya, Bu, ini saya bawain berkas, Bu, yang harus kita siapin buat kita kirim ke klien. Coba deh, Ibu lihat dulu. Kan masih sakit. Masih aja disuruh kerja. Gitu aja sih, Bu. Yaudah, sebentar sini ya, Bu ya. Ya, masuk. Ah, udah datang tukang pijit teh. Permisi, Bu, Mbak. Iya, duduk. Terima kasih. Duduk. Ini tukang pijitnya, Bu. Oh, mana? Bisa. Gue pijitin. Iya deh, saya permisi dulu ya.
Ayo, Mas. Iya, Mbak. Masnya mau mijit kan? Iya, iya, iya. Saya bisa mijit kok, Bu. Bisa? Iya, bisa. Nih, nih, nih. Kaki saya harus sebelah mari nih. Iya, Bu. Maaf ya, maaf ya, maaf ya. Ya, ya. Yang mana, Bu? Sebelah sini ini gara-gara pakai heels. Tahan dulu ya, agak sakit, Bu ya. Bentar ya. Oh, jadi Mas datang mau ngelamar kerja. Iya, Bu. Tadi resepsionis depan nyuruh saya masuk langsung ketemu Bu Sally. Katanya HRD-nya lagi sakit. Iya, iya, iya. Ya, maaf ya, Mas ya. Saya nggak tahu. Habis tadi masih mau aja lagi disuruh mijit. Iya, nggak apa-apa, Bu. Iya. Terus gimana dong? Boleh saya ngelamar kerja nggak sekarang di sini? Waduh, boleh kagak ya? Mana gua agak ngerti lagi. Bu. Hah? Boleh saya ngelamar kerja? Oh, boleh. Gua mesti nanya apa ya? Bu, berkas apa lamaran lagi? Saya nggak mau dicek dulu. Oh iya, dicek dulu ya. Saya cek, saya cek.